Sebuah truk molen terguling saat melintas jalan menurun di flyover Kranji, Kota Bekasi. Diduga truk yang melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Jakarta menuju Bekasi itu mengalami remblong. Truk menabrak pembatas jalan dan terguling melintang di seberang jalan hingga menyebabkan kemacetan. Inilah kondisi truk molen yang terguling di flyover Kranji, Kota Bekasi pada Minggu petang. Truk dengan berat sekitar 15 ton ini terguling setelah menghantam trotoar jalan. Menurut saksi, sebelumnya truk yang melaju dari arah Jakarta menuju Bekasi ini melaju dengan kecepatan tinggi saat melintas di turunan flyover Kranji. Sang sopir tidak bisa mengendalikan kendaraan karena remnya tidak berfungsi. Guna menghindari tabrakan kendaraan lain di depannya, sang sopir membanting setir ke arah kanan hingga melewati pembatas jalan dan berakhir terguling. Beruntung di jalur berlawanan, jalanan sedang dalam kondisi sepi sehingga kecelakaan tidak memakan korban jiwa. Arah Jakarta, Kali Baru. Cuman kejadian itu dia sudah kecepatan tinggi. Mungkin kalau nerabas terus, ya kejadian tambah banyak. Untungnya masih sepi Pak di sini ya? Iya, ketahan. Mungkin kalau nggak ketahan sama parkiran Pauga, ini pun banyak korban juga. Banyak kurang juga ya. Petugas Dinas Perhubungan Kota Bekasi yang mendatangkan mobil derek tak mampu mengangkat truk molen. Evakuasi yang berjalan lambat menyebabkan arus lalu lintas di sekitarnya macet total. Bangkai truk rencananya akan dievakuasi dengan bantuan mobil kren. Heri Kustara, Bekasi.